rasa coklat. Assalamualaikum, selamat datang kembali di dapurnya Risma. Di video kali ini aku mau bikin salah satu cemilan yang enak. Cemilan ini dari dulu sampai sekarang masih tetap favorit, yaitu kue cubit. Dan bikinnya gampang banget, resepnya simple. Dan buat teman-teman, ikutin video ini hingga akhir. Terima kasih. Pertama aku mau masukkan 2 butir telur suhu ruang, kemudian gula pasir. Ini telurnya suhu ruang ya, gula pasir secukup. Untuk resep lengkapnya nanti aku taruh di description box. Lalu aku mau kocok sampai pucat. Ini opsional ya, boleh dikocok pakai tangan atau pakai mixer. Ini opsional. Nah, ini udah agak pucat. Selanjutnya mau aku tambahkan bahan keringnya. Sini udah aku siapin ayakan, lalu masukkan tepung terigu sambil diayak-ayak biar tepung terigunya tidak ada gumpalan-gumpalan. Setelah tepung terigu masuk, aku tambahkan susu bubuk. Karena aku nggak pakai susu cair, kebetulan lagi nggak ada, pakai susu bubuk. Lalu ini tak ada soda kue, baking powder, kemudian ada vanila bubuk. Resep lengkapnya seperti biasa nanti aku taruh di description box. Lalu tambahkan air. Nah, karena aku nggak pakai susu cair, jadi aku tambahkan air sama susu bubuk. Teman-teman kalau ada susu cair, pakai susu cair aja. Nah, ini segini konsistensinya, nggak terlalu kental dan nggak terlalu encer. Selanjutnya di sini aku mau tambahkan margarin yang udah dicairkan, boleh margarin, butter atau mentega, boleh bebas. Lalu aku campur sampai merata, aku aduk-aduk sampai merata. Aku olesin cetakannya pakai margarin yang tadi aku panaskan. Sambil nunggu wajannya panas, aku mau siapkan toppingnya. Di sini ada keju yang mau aku parut. Lalu nanti aku tambahin coklatos. Karena nggak ada meses, jadi aku tambahin coklatos. Untuk toppingnya bebas ya, teman-teman mau pakai silver queen, bembeng, meses, boleh bebas. KitKat juga enak, atau Oreo juga enak. Nah,
kita selesaikan kue cubit ini. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa nonton video resep-resep aku yang lainnya. Dan jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe juga yang belum subscribe. Dan jangan lupa share ke sosial media yang teman-teman punya. Jangan lupa juga komen di bawah untuk request resep lainnya atau pertanyaan apapun. Terima kasih, assalamualaikum.